Lihat cerdasnya rekrutan anyar Persib. Prezaldi Hehanusa berhasil melewati dua pemain PSIS dan bawa Persib ke puncak klasemen. Selengkapnya cuma ada di Gila Liga TV. So, don't go anywhere ya. Persib Bandung berhasil menekuk lawan mereka di pekan ke-21 Liga Indonesia, PSIS Semarang. Bermain di Stadion Jatidiri Semarang, anak asuh Luis Milla bermain lepas sejak menit awal. Meskipun diguyur hujan, skuad Maung Bandung rajin melancarkan serangan ke lini pertahanan lawan. Salah satu yang menarik perhatian adalah debut Rezaldi Hehanusa. Bule sapaan akrab Rezaldi sempat menjadi perbincangan pasca kepindahan dari klub rival Persib, Persija Jakarta. Namun, di laga kali ini Bule menunjukkan kualitas dan juga profesionalismenya. Sedikit polesan dari pelatih Luis Milla membuatnya menjadi monster di tengah lapangan. Menggantikan peran dari Zalnando yang cedera, Bule sempat mengecoh Vitinho dan Fredian Wahyu. Kemudian, memberikan assist matang yang langsung disontek menjadikan gol oleh David Silva. Aksi keren Bule membawa Persib menang 1-3, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara. Satu assist di laga perdana adalah satu pencapaian yang luar biasa. Menurutmu gimana nih debut dari Bule di Persib Bandung? Coba tulis di kolom komentar ya. It takes work, you don't need to be talented. That's for people who are lazy, want it fast and quick.